Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk persamaan serentak part 4. Ya? Part 4 ni kira macam bahagian yang terakhir lah. Kali ini dia adalah membabitkan persamaan serentak antara persamaan linear dan bukan linear. Apa maksud bukan linear kelas? Selalunya dia merujuk kepada kuasa 2. Dalam hal ni lah ya, dia merujuk kepada kuasa 2. Atau kita katakan kuadratik. Okey, kita tengok contoh kalau diberi. Contoh X tambah Y sama dengan 3. Kemudian X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tolak 3X sama dengan 5. Okay, ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Okey kelas, biasanya bagi persamaan serentak yang membabitkan persamaan linear dan bukan linear ni, selalunya dia akan ada salah satu persamaan tu yang unknownnya single. Dan satu lagi persamaan akan ada kuasa 2. Macam ni lah. Ya? Jadi, caranya ialah kita akan pergi ke persamaan 1 ni. Sebab dekat persamaan 1 ni tak ada kuasa 2 yang merumitkan. So, apa yang kita buat? Dari persamaan 1, kita ada X tambah Y sama dengan 3. Jadi, X sama dengan 3 tolak Y. Semalam kita dah belajar operasi ini dinamakan sebagai menjadikan perkara rumus. Terus dapat markah pertama. Dan markah kedua pelajar ialah apabila awak gantikan dalam persamaan 2. Dalam persamaan 2 kita ada apa ni? X. So sini X. Kita tak nak tulis X, kita gantikan dengan 3 tolak Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 3. Ada X lagi, tak nak X, kita ganti dengan 3 tolak Y sama dengan 5. Okey. Bila you all gantikan ni, gantikan pada tempatnya. Dekat sini awak dah layak dapat markah kedua. So kat sini kita nak buat apa? Kita kembangkan, awak akan dapat 9 tolak 6Y tambah Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 9 tambah 3Y sama dengan 5. Ok, so kita dapat Y kuasa 2 tolak 3Y ni dan 9 habis, tapi kita tolak dengan 5. Nah, dia telah menjadi persamaan kuadratik. Jadi apa kita nak buat? Tak ada markah kat sini ni. Seterusnya kita kena cari nilai Y. Dalam erti kata lain, kita mencari punca. Ada berapa cara nak cari punca? 3 cara. Sama ada awak guna EQN, calculator, ataupun awak guna formula, ataupun you all boleh guna penyempurnaan kuasa 2. Okey. Dekat sini ada teacher tertinggal. Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dia sepatutnya 2Y kuasa 2. Okey. Since bagi persamaan kuadratik ni nilai A-nya bukan 1. Teacher selalu nasihatkan pada para pelajar. Kalau kes begini, sentiasalah guna formula. Apa formulanya kelas? Negatif B tambah tolak punca kuasa 2. B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Okey. So kita ada negatif B bermaksud negatif. Negatif 3 tambah tolak punca kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 2. Dan negatif 5 bahagi dengan 2 darab 2. Okey kelas, cukup saya tak kau tulis macam ni je. Tulis macam ni, cukup. Sebab kita nak tengok betul tak nilai B yang dimasuk
Kan? Kalau betul semua dah dapat markah ketiga. Ingat, ini kita nak cari Y ni. Jangan tulis X. Lepas tu apa kita buat? Lepas tu awak ambillah kalkulator awak ni. Kalkulator ni, ha, carilah EQN. Menemut. Okey. Satu. Ada. Kita ambil degree. Dua. So, what is your A? Your A is 2. Your B is negative 3. And your C is negative 5. Dah. So, awak akan dapat Y sama dengan 2.5. Dan lagi satu, negatif 1. Dah kan? Okey, ingat. Belum selesai. Sekarang ni, masa exam hari tu, kesilapan pelajar ialah, bila dia dapat nilai Y, dia terus tinggal. Dia ingat dia dah habis jawab. Sebenarnya belum habis jawab. Kenapa? Sebab belum cari X. Okey, sekarang kita nak cari X. So, when Y equals to 2.5. Macam mana nak cari X? Tengok. Tadi ada perkara rumus tadi. Teacher lebih suka you all guna perkara rumus ni. So, X sama dengan 3 tolak 2.5 dapat berapa kelas? X dapat 0.5. Yang kedua, when Y equals to negative 1, so your X is 3 minus negative 1, your X is 4. Dah siap. Ya? Yeah? Itulah dia tentang persamaan serentak yang membabitkan persamaan linear dan bukan linear. Teacher boleh katakan bahawa tajuk ni habis, tapi kita belum mencuba lagi soalan-soalan penyelesaian masalah. So, tak mungkin dalam exam nanti soalan semudah ini. Tak mungkin. Dia akan bagi problem solving. Jadi untuk kelas selepas ni, teacher akan pilih satu atau dua soalan untuk kita buat penyelesaian masalah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.